Assalamualaikum. Hari ni hari special. Hari Raya Aidilfitri. So, ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Jangan family aku. Hari ni warna mustard. Okay, korang nampak. So, ucapkan selamat Hari Raya. And kita continue dengan hari ini. Jumpa je lagi guys. So guys, kalau kau boleh nampak lah. Kalau kau boleh nampak baju settle. Selamat Hari Raya guys. Okay, jumpa lagi. Hai, selamat Hari Raya daripada Basement Mila. So, selamat Hari Raya Muazzam Batin. Okay, hari ni kita nak buat sesi photoshoot. Okay. Okay, kita ada stand, kita ada model, kita ada kuih raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mak Zulatin sekali. Mak, Nenek, Atok. Ini, Atu. Ini anak dia. Kenal dengan diri? Nama apa, nama? Ini nama ni. Sini. Nama siapa? Betul. Nama sudah ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Hari raya. Okay, Gimana? Raya. Raya plus bosan. Oh tak lah. Sebab ada dilem apa? Ha? Bye, my dear.
sampai. Rambut. Oh, rambut. 4, 3, 3. Selamat Raya. Cakap Selamat Raya. Selamat Raya. Semoga kita bertemu di tahun hadapan. Ya. Yeah. Apa yang kurang, mohon kemaafan. Special, nampak tak special? Ah, gitu special. Sabar, sabar. Ucap lagi ya? Mana Kak Ya? Dah balik lah. Nak Kak Ya? Nak kita. Okey, jumpa lari. Ya Allah, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Allah. Oh, nanti apa ni nak kahwin. Ah, berarti bagi tahu je aku datang ambil gambar. Ada hal lah. Bos, gaji lebih bos. Ah, itu je aku ingat. Malik sekali dia bagi ya. Selamat Hari Raya, Mak Azhar Fatih. Semoga kita jumpa di tahun hadapan. Bye, Bani. Bye-bye. Rumah kedua. Kali ni rumah ke? Tiga. Apa? Ada ayam. Ada ayam. Ayam. Awi buat rambut. Selamat Hari Raya. What's up guys? Hari yang sungguh memenatkan. Penat, ngantuk. Tapi dapat jumpa saudara mara tu, rasa happy lah. Sebab
bila kau jarang jumpa saudara mara kau, and then bila kau jumpa, and biasalah ayat makcik semua sebut, eh dah besar lah kau, eh umur berapa, belajar lagi tak, and tu kan tiba. Tapi duit raya semua tu cerita belakang lah. Tapi yang penting silaturahim itu antara saudara mara kita tu penting lah. Sekarang dah pukul 7 malam. Penat. Orang cakap yang walau apa pun korang hadapi, ujian yang korang hadapi pada bulan raya ni kan, raya, sentiasa sabar, sentiasa istighfar. Dan korang kena tahu orang lain yang dapat ujian lagi teruk daripada apa yang kita hadapi. So kita bersyukur apa yang kita ada, dan kita sentiasa berdoa. So ini hari first raya, 1 Syawal, and ada 30 hari lagi, sebulan tak silap aku beraya. So 2 Syawal esok, tak tahu apa plan, tapi aku akan bagi korang update dekat IG ajaku, IG personal, NXZRM28. So korang boleh tengok situ apa plan esok. And conclusion ending untuk video hari ni, aku seronok dapat beraya dengan saudara mara, parents, families, abang ipar, seronok tahun ni. And aku tak sabar nak dapat anak buah. So tak sabar nak jadi pakcik. Sebenarnya aku lama jadi pakcik, ramai lagi anak buah. Aku panggil pakcik, macam tu sangat kan aku. Okay, so tu je lah untuk hari ni. Apa-apa aku nak bagi korang update. So harap korang like, support, subscribe. Tengok lah video-video lain. Tengok ni je, tengok video lain, tengok video sebelum-sebelum ni. So korang boleh komen sikit kalau korang, apa pendapat korang tentang video aku. Komen sikit, aku nak juga tengok korang komen. So tu je lah untuk hari ni. Selamat Hari Raya, mohon jabatan, enjoy Hari Raya di Fizi ni. Jangan terlalu moody dan sedih, enjoy. Raya bukan selalu, raya setahun. And kita tak tahu, mungkin ni raya terakhir kita atau apa akan jadi esok hari. So enjoy selagi boleh. Okay, so tu je pada aku. Jumpa korang lain hari. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, straight to the point. Aku ada good news. Pada 7 hari bulan 6 pukul 12:06, alhamdulillah kakak aku dengan lancarnya dah deliver seorang bayi perempuan. And aku sangat bersyukur kerana Allah telah buat perjalanan ni dengan lancar, alhamdulillah. And aku tak sempat nak buat apa-apa biro, buat vlog tak sempat sebab aku kena sana sini sana sini. So right now aku kat rumah. Sekarang hari ni aku kat hospital. And my father sakit. So yeah, doakanlah yang terbaik untuk mereka berdua, ayah aku dan kakak aku and juga bayi tu. So doakan, tolong baik hati umat Islam, doakanlah agar mereka sihat walafiat, insyaAllah. And video ni akan berlanjut next video, video seterusnya. So korang kena stay tune, tengok video and tunggu video. Jumpa korang next video. So tu je lah pada aku. Bye.